Khabar semua? Ceras, apa khabar? Cool, cool, cool. Terima kasih kerana menonton video hari ini. Nama saya Azamat. Hari ini kita nak cerita sedikit satu topik yang datang actually daripada satu soalan saya dapat daripada someone message saya. Dia tanya saya, cikgu ada tak roadmap yang boleh saya jadikan sebagai rujukan dalam permainan gitar saya? Jadi hari ini, I thought soalan tu bagus. Jadi saya patut cover supaya lebih ramai orang boleh untung lagi dan benefit dan belajar daripada benda yang saya jawab dekat dia tu. Okay, so tolong type kalau awak menonton ni sekarang secara live. Kalau live, tolong type LIVE live dan dari mana awak menonton. Virus, Yusuf, apa khabar? Khabar baik. Dan kalau menonton ni dalam replay, tolong type replay REPLAY dari mana awak menonton. Kalau menonton ni di Facebook page saya, tolong klik like, tolong klik follow dan like. Kalau menonton ni di YouTube channel saya, pastikan klik subscribe dan tekan notification bell, loceng notification supaya dapat video-video terbaru. Dan kalau menonton ni di Instagram, tolong follow. Okay? So live dari Selangor. Lanisha, apa khabar? So hari ni khabar baik. Hari ni saya nak buat video ni sebab just nak share this one thing. But also sebab later nanti pukul 2 nanti, saya ada buat satu session nama dia apa? Strategi bina kerjaya kerjaya music. So tapi tu later punya. So anyways, jom kita cerita sedikit live dari Pahang. Apa khabar Fairuz? Abdul Basir live dari JB. Terima kasih. So this cool guitarist, dia message saya, dia cakap kan, sekarang saya macam agak lost sikit sebab terlalu overloaded dengan information daripada internet. Jadi ni satu benda yang biasa tau. Ramai guitarist kan, dia kita bukan problem, kita bukan nak problem mencari macam mana nak main skills ke, nak macam mana nak cari belajar modes ke apa semua, tapi terlalu banyak information datang dekat kita, terlalu banyak maklumat. Jadi saya harap video hari ini kalau you gunakan dengan baik, insyaAllah boleh membantu you supaya you practice gitar tak membazir masa. Ramai orang dia cakap dia practice sejam, dua jam, tiga jam, empat jam, lima jam, enam jam, lapan jam, tapi dia bazir masa dia, dia tidak efektif penggunaan masa tu. Jadi kita nak elak daripada bazir masa tu. Okay, so tips ni hari ni sesuai untuk gitaris yang baru mula practice ke, atau baru mula pick up ke, ataupun dah main 5 tahun ke, 10 tahun, 20 tahun, insyaAllah boleh membantu. Okay, so thanks Fairuz kerana share. Terima kasih Syaril daripada Syah Alam. Tolong type live dari mana awak menonton. Kalau awak menonton ni secara live, type live dan from where you watching. Tenom live. Oh, Jeff. Jet Eric, apa khabar? Selalu you, yeah, I get my videos. Papa Sabah. Cool. Ramai orang daripada Sabah selalu menonton ni. Okay, so ada banyak cara kita nak fikir pasal practice, tapi one of the ways is kita boleh fikir dalam 6 kategori. I tahu 6 kategori ni bunyi macam banyak kan, tapi one of the ways kita fikir 6. Apa 6 kategori practice tu? Satu adalah teknik gitar. Contohnya, teknik gitar tu apa? Cara kita tekan notes. Teknik. Cara kita buat hammer on. Cara kita buat slide. Cara kita buat bending. So bending, sliding, tapping, tapping. Semua ni adalah teknik. Termasuk picking juga. Macam alternate picking, mid sweep, economy lah. Ataupun alternate. Semua tu under kategori teknik. Jadi bila kita bercerita pasal kategori teknik tu, benda yang membolehkan kita main gitar. Dari picking, daripada fingerstyle, daripada tapping, daripada hammer on, pull off, slides, bending, vibrato. Semua tu adalah teknik. Okay? Salam Saiful. Jadi bila kita dah tahu teknik tu, kita nak tahu apa kelemahan kita dan apa kekuatan kita dari segi teknik. Jadi contohnya bila awak nak berlatih gitar tu, satu roadmap dia is fikir apa teknik yang awak nak improve yang lemah sekarang. Mungkin you tak pandai picking, alternate picking, atau mungkin tak pandai sweep picking. Ada orang nak practice sweep picking, mungkin dia nak, atau dia nak, atau dia nak
mungkin ada orang yang nak practice sweet picking. Jadi you kena fikirlah. Jadi setiap orang live daripada PD, apa khabar Irfan? So ada orang dia nak practice alternate picking, ada orang nak practice sweet picking, ada orang nak practice tapping. Jadi pilih teknik apa yang you nak perbaiki, nak improve tu. Gunakan tu sebagai satu topik latihan you. Teknik tu satu. Okay. Nombor dua adalah theory music. Theory music ni maksud dia apa? Theory music ni macam kalau kita cakap macam major scale tu menggunakan 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau minor, natural minor, Lydian mungkin 1 2 3 sharp 4 5 6 7 8. Kalau Lydian mixer Lydian apa? 1 2 3 4 5 6 flat 7 8. Jadi bila kita bercerita pasal theory tu, ada cerita pasal interval, chords, scales, arpeggios, apa istilah tu semua, tu semua under theory music. Contohnya chord progression, contohnya C major 7 ke D minor 7 ke E minor 7. Apa tu? 1 major 7, 2 minor 7, 3 minor 7. Itu benda yang saya cerita yang awak dapat dalam kuasa chord progression major scale 1, 2, 3. Itu semua bahagian chord progression sebahagian teori. Jadi itu satu lagi benda boleh praktis. So setakat ni ada dua. Satu, kita boleh praktis bila kita berlatih gitar tu, kita boleh praktis teknik gitar, cara permainan. Nombor dua adalah teori music. Kita belajar pasal teori music. Ada orang dia allergic sikit, dia tak suka teori. Dia rasa macam, oh, macam susah, susah nak faham apa benda interval ni, apa benda major third, major seven ni semua kan. Tapi teori tu sebenarnya satu cara kita melihat dan menjelaskan apa yang kita dah main pada gitar supaya lebih senang. Janice Bobo, thanks for watching from Kuching Sarawak. Seperti saya kata tadi, kalau baru aja menonton, tolong type live dari mana awak menonton. Siapa dah breakfast? Saya tak breakfast lagi. Dari lepas ni, I think brunch aja terus kot. Okay, so tu yang bahagian kedua. Ada enam saya cakap kan. So yang ketiga adalah ni. Ketiga adalah pemahaman fretboard. Pemahaman fretboard tu, contohnya kalau dekat fretboard ni kan, berapa banyak F yang ada di gitar contohnya. Ni F, 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 F. Ada lagi tak? Mungkin ada B flat. Mana B flat? B flat, 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 B flat. Slow sikit. C, berapa banyak C ada kat gitar? C, 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 C. Jadi itu pemahaman fretboard. Kita nak tahu kalau orang cakap A, mana A kat gitar? Ni A, ni ni A, ni A, ni A, ni A, ni A, ni A, ni A. Dan juga kalau katakan orang cakap macam mana nak main C major. Atau 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 bolehkah kita main satu scale tu, seluruh gitar tu, mana-mana tempat kita boleh cari C major ataupun A minor pentatonic. Itu adalah dalam kategori nama dia pemahaman fretboard. Kalau dekat Berkeley, dia panggil fretboard harmony. Itu kelas yang saya ajar masa saya ajar dekat Guitar Summer Sessions. Itu antara topik yang saya ajar. Tiga section saya ajar fretboard harmony untuk basic, intermediate, advanced students. So kalau berminat nak memahami fretboard, pemahaman fretboard tu, itu sebabnya saya buat satu course yang nama dia Rahsia Jadi Hero Major Skills. Itu untuk pemahaman fretboard, untuk memahami fretboard gitar supaya kita tak membuta aje, kita main tembak aje dan solo main main tembak aje macam tu. Kalau baru menonton, tolong type live dari mana awak menonton, live dari mana. Dan kalau siapa yang sudi, tolong share video ni, tolong klik share dekat timeline awak. Kalau ada group ke yang ada yang berminat gitar, tolong share dekat group ke. Kalau ada siapa yang dekat Gitaris Nusantara, mungkin boleh share dekat Gitaris Nusantara. Selalu I share, tapi hari ni I tak sempat share tadi. Dan kepada sesiapa yang mungkin ada member yang minat gitar, tolong tag member, cakap eh, tengok bro ni tengah explain macam mana roadmap nak practice gitar. Tolong tag mereka dekat comments, I appreciate. Apa khabar Afiq live dari Muar, terima kasih. Ramai orang Johor tengok show ni, so I appreciate that a lot, terima kasih. Keempat adalah chords dan chord progression. Bila kita bercerita pasal chord dan chord progression ni kan, contohnya apa chord progression yang biasa? Siapa pernah dengar chord progression macam ni? Biasa dengar kan? Macam A minor, C, G, F. Buenos Aires pun ada C,
So itu adalah contoh satu chord progression. Chord progression dalam kes ni adalah A minor, C, G dengan F. Jadi bila kita memahami chords dan chord progression tu, dia membolehkan kita, kalau kita dengar lagu baru kan, walaupun kita tak tahu lagu tu, kalau kita cekap cam lagu tu by ear, kita akan lebih cepat belajar lagu baru. Itu penting. Kalau macam kena belajar 20 lagu dalam sehari kan, lagi cepat you punya telinga tangkap bunyi tu, lagi bagus. Senang ingat, senang hafal, senang faham. Okay? Itu adalah chord dan chord progressions. Itu yang saya cover juga dalam kuasa chord progression major skills. Kuasa chord progression major skills 1, 2 dan 3. Okay. Apa khabar Zaidi, Zaldi dari Sabah, Salihuddin dari Buenos Aires, Syed Khairul Nizam 2 dari Pekan Pahang, Mus Azrin dari Ulu Yam. Apa khabar semua? Terima kasih kerana menonton. I appreciate. Saya hargai awak menonton hari Sabtu ni, pagi-pagi Sabtu ni, tengoklah, tengok orang main gitar. Ni roadmap pasal macam mana nak praktis gitar. Okay. Kelima, kita dah cerita 4 lah. Satu tadi kita cerita adalah teknik gitar. Dua adalah teori muzik. Tiga adalah pemahaman fretboard harmony. Empat adalah chords dan chord progression. Kelima apa? Lima adalah scale, licks, melody dan lines. Mualin ada soalan. Bang As, macam mana pula diminish? Apa skill dia? Okay. Diminish, saya ada a whole bunch of videos dekat YouTube, you boleh tengok actually. Dan ada course, tajuk dia Dunia Diminish 1. Tapi saya tunjuk basic dia. Contohnya, diminish ni banyak skill dia sebenarnya. Tapi kita ambil satu benda yang basic. Contohnya, C major. Pergi ke C sharp diminish 7. Pergi ke D minor 7. Okay. Cara kita nak cari scale C sharp diminish ni, sebab ni dalam key C kan, kita ambil scale C major, tapi kita tukar note dia yang bukan dalam C major. Dalam chord ni ada C sharp dengan B flat. Okay. Jadi itu dua note kita kena tukar daripada C major. Artinya dia jadi scale, bukan C major, dia menjadi C sharp, D, E, F, G, A, B flat, C, atau C sharp. Itu skill dia. C sharp, D, E, F, G, A, B flat, C sharp, D. Artinya dia adalah sama macam D harmonic minor. D, E, F, G, A, B flat, C sharp, D. So C sharp diminish ni kita boleh pakai D harmonic minor. So kalau kita main C major, C sharp. Nampak sedap? Ni apa? Kalau yang D sharp diminish 7 ni, pergi ke E minor, kita buat D sharp, E, F, F tak boleh, F boleh ke? Ada F sharp sini, tak boleh. D sharp, E, F sharp, G, A, B, C, natural, D sharp. So artinya dia E harmonic minor. D sharp diminish 7 ni juga dalam key C adalah E harmonic minor. So itu antara dua. Sebenarnya banyak skill lain diminish, tapi itu kalau contoh dalam key C, itu adalah skill diminish dia. Okay? So itu antara topik dia tu, antara topik skills, licks dan lines lah. Artinya topik 5 tu skills. Tahu tak kalau C major apa skill dia? C major pentatonic ataupun C major scale, ataupun C major blues. So, kita nak practice scale, nak practice licks tu semua, topik kelima, okay, yang kita boleh practice. Yang keenam adalah lagu. Apa lagu yang awak boleh main? Adakah tahu main lagu ni? Atau tahu main lagu lah? Atau tahu main lagu? Sorry, salah note. Atau tahu main lagu? Atau tahu main lagu? Apa-apa lagu lah. Apa? So contohnya, jadi bila kita belajar gitar tu, bila orang sedara mara atau kawan-kawan, dia tak nak dengar kita main C harmonic minor ataupun nak main diminished arpeggio run ataupun tapping licks, dia tak nak dengar tu. Dia nak dengar lagu. Apa lagu you boleh main? So itu topik yang keenam. Okay, jom kita buat rumusan semua. Okay,
roadmap bila kita practice gitar ni, kita nak practice, kita kena fikir apa benda yang kita nak improve dalam permainan kita. Jadi ada 6 benda yang kita boleh fikirkan. Contohnya satu adalah teknik gitar. Teknik gitar tu tapping ke, picking ke, harmonics ke, apa semua, macam mana nak buat harmonics. Contohnya ada orang boleh pandai buat harmonics, ada orang tak pandai tapi teringin nak buat. Ada orang boleh buat tap harmonics. So semua teknik tu antara terletak dalam satu kategori, nama dia teknik gitar. Jadi kalau you ada kelemahan certain teknik, you boleh practice tu. Tu topik pertama. Kedua adalah theory music. Theory music tu pemahaman macam mana kita nak belajar apa tu C major, apa formula chord C7, C7 sharp 9, apa semua. Pemahaman fretboard, memahami apa notes dekat gitar, mana notes tu semua. Kalau orang cakap mana E dekat gitar, E E E E E E E E E E, sorry, E E E, boleh jumpa tak semua note E dekat gitar? Itu pemahaman fretboard. Okay. Keempat adalah chords dan chord progression. Tu benda yang saya cover, yang awak dapat dalam kuasa chord progression major scale 1, 2 dan 3. Jadi setiap kategori ni saya ada buat, saya tengah slowly buat video yang explain each thing. Macam yang pasal teknik gitar tu, sebab tu saya buat video teknik gitar teratur. Teknik gitar teratur tu kelas 2 jam video yang kalau bila you dapatkan tu, you dapat belajar pasal picking, pasal fingerstyle, pasal tapping, pasal slides, pasal benda-benda basic pasal teknik gitar asas. Lepas tu pemahaman fretboard tu, sebab tu saya buat video rahsia jadi hero major skill. Sebab benda tu is untuk membantu you memahami macam mana nak memahami fretboard. Skills, licks, melody dan lines. Itu sebabnya ada rahsia jadi hero major skills, ada formula lead guitar bergaya. Video yang saya buat tu, each topic yang saya buat tu, kelas solo lead guitar fantastic basic contohnya, cara kita nak buat licks dan lines dan solo lebih sedap. Jadi setiap kali saya buat satu video yang saya release tu, yang saya jual, yang you beli untuk study tu, dia cover satu bahagian topik ni. Bukan semua boleh cover dalam satu jam atau dua jam. Tak boleh. Tapi kita, at least kita nak memahami, memahirkan satu topik. Siapa yang baru menonton tu, tolong type live dan dari mana menonton. Okay. So, last kali is, 6 is lagu. Apa lagu you tahu? Tahu main lagu Nirvana ke, lagu Cobain ke, lagu Metallica ke, apa lagu you boleh main daripada awal sampai habis. Okay. So, sebelum saya tamat ni, saya nak tanya kepada siapa yang menonton ni, boleh tak sesiapa tolong type apa yang you dapat hari ni daripada video ni? Mungkin satu benda yang paling penting you dapat, ilmu ataupun insight ataupun idea daripada video ni. Tolong type siapa yang telah pay attention, betul-betul dengar tadi. Tolong type apa satu benda you belajar daripada video ni. Saya curious nak tengok benda ni masuk ke tak. Sambil tu saya main blues sekejap. Okay. Ada sesiapa nak, siapa yang dengar daripada awal tadi, ada sesiapa nak share apa yang you dapat daripada video hari ni? Baru tahun skill diminish. Skill diminish. Ada satu lagi skill diminish. Ya, skill diminish tadi di harmonic minor. Live dari Kuantan, Soy Alif. Masuk, it's already baru masuk. Tak apa, boleh tengok video ni balik ulang-ulang. Okay. Lewat masuk stream video, bro. Okay, Faiz, boleh tengok later. I'm gonna have to go soon sebab my mom nak tengok TV Al-Hijrah. Lagi saya nak tunjuk you all hari ni satu lagi benda. Farid, at the end, music is about playing the song no matter how well you know all the technique. Betul, Farid. You got it. That is benda yang paling penting. Sebab kalau you tahu tapping, you tahu sweep picking apa semua kan, lepas tu bila orang tanya, mainlah lagu bro satu. Main bro, bro main satu lagu. Lepas tu you tengok, oh tak tahu main satu lagu pun. Payah, problem lah kan. So, in the end kan, kalau kita as a performer lah, bukan educator lain lah, tapi kena tahu lagu jugalah obviously. Tapi music ni is about playing the song. So Farid, you got it man, you hit it right, betul-betul smack tengah-tengah, betul-betul you got the point. Very good.
So okay, so I'm gonna end this the video hari ini. So I just nak cakap terima kasih kerana menonton. Kalau if you like this video, tolong give a like for the video. Tolong give thumbs up kalau dekat YouTube. Tolong like my page, like, follow dekat Facebook. Okay, Duelton ada bagi summary bagus. Picking technique, fretboard harmony, chord progression, skill theory. Correct. Dan kelima, okay, good. Those are good. Very good. I just summarize again. Technique gitar, theory music, pemahaman fretboard, chords dan chord progression, scale, licks, melody, lines, lagu. Siapa yang tak faham ataupun tak miss apa-apa, baru join, boleh tengok balik video ni later, okay? Afiq cakap baru saya faham tentang skill. Bagus, bagus. Cool. So, ada dua benda yang I nak cakap is, satu is kalau you suka anything in this video dan you nak mendalami mana-mana topik ni, tapi tak tahu which video of mine to get or which video of mine to watch on YouTube contohnya, can send me a message on Facebook, then I boleh recommend which video yang mungkin sesuai for you to buy to study deeper, kalau nak go deeper lah. Number dua is petang ni pukul 2, 2 jam lagi from now, kalau you tengok ni secara live, I'm doing a class nama dia Strategi Bina Kerjaya Music. This class is actually untuk sesiapa yang nak masuk dalam industri muzik, nak bina kerjaya. Kita cover pasal perancangan nak masuk industri muzik, macam mana nak dapat nak bina jana pendapatan dalam muzik, how do you make money as a musician. Dan ketiga is macam mana kita nak bina profile, macam mana nak jadi lebih famous dan dikenali supaya orang actually bayar you duit untuk buat music, untuk buat apa you pandai dalam music. Dan juga ada sesi soal jawab. Jadi sesiapa yang berminat tu, let me give the link dekat sini, is kalau sesiapa nak minat nak join sesi pukul 2 ni, link dia dekat sini, gum.co/kerjayamusic. Okay, kalau sesiapa yang berminat boleh join sesi tu. Saya baru letak the link. Let me pin the link in comment. Okay, kalau siapa nak minat join sesi pukul 2 ni, can still join. Pukul 2 is live secara Zoom. Lepas tu video is available. Kalau you tak dapat join live, you can watch the video. And kalau you watch ni later, lepas session tu dah habis, you can still get the video and can still get the recording of it nanti, insyaAllah. And yeah, so that's all hari ni. Terima kasih kerana menonton. See you guys dalam video akan datang.